Dalam perkembangan sama, Ketua Jurulatih Skuad Perancang Khas Lelaki Kebangsaan Wallace Tan menegaskan skuadnya tidak mempunyai pilihan selain perlu menggandakan usaha dalam sesi latihan sebaik tiba di India nanti. Tambahnya, buat masa ini, hanya pasukan Belanda sahaja dijangka bersetuju untuk mengadakan perlawanan persahabatan sebelum kempen Piala Dunia bermula. Tashmish, ini akan membantu kita lah dalam keadaan di sana lah, pasal cuaca dengan masa dengan apa tu keadaan di sana lah, itu yang penting lah, pasal sana tempat lain kan. Jadi test match tu untuk menyesuaikan diri di sana lah. Dalam kejadian ni harapkan apa tu pasukan yang muda ni kan, jadi mereka dapat menunjukkan prestasi yang baik lah untuk dan juga prestasi yang apa tu yang baiklah untuk mereka semua ni, kerana mereka muda kan. Jadi kalau mereka dapat menunjukkan tu, itu satu tanda yang baik untuk mereka semua. Skuad bimbingan Wallace diletakkan sasaran untuk melepasi saingan peringkat kumpulan pada kejohanan ini. Sebelum ini, Wallace menegaskan pasukannya harus meningkatkan ketajaman penyudah serta kualiti pukulan sudut penalti yang menjadi antara fokus utama bagi pasukannya.